Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadilat Ustaz Al-Adib, Sheikh Profesor Dr. Yusri Rushdi Al-Hasani Al-Azhari, mutarjim kweshri Sheikh Nafis Gajada, dan semua hadirin, anda tidak berhajat bercakap panjang. Cuma terima kasih kepada Sheikh dan juga Sheikh Dr. Naim, Mama Naim, Menteri Agama, dan rakan-rakan yang terus menyelenggarakan majlis ini, menjadikan Seri Perdana itu tempat kita berzikir dan selawat dan menimba ilmu. Dan anda dengar dengan teliti, cuba menghadam mutiara kata oleh Fadilat Syekh Ustaz Adib yang merangkul pelbagai permasalahan dan menjurus kepada beberapa pesanan yang penting. Beliau berikan perbandingan kajian seorang ilmuwan, Abdul Rahman Ibn Khaldun, dalam kitab masyhurnya Muqaddimah, yang membedakan di antara cita-cita murni, idealism orang generasi awal yang punya semangat, daya juang, akhlak untuk membina generasi. Jadi perbedaan daripada Umran Baydawi, satu nomadic civilization yang lemah, kepada Umran Hadari. Tetapi dia tidak kekal kerana lunturnya semangat, lunturnya akhlak. Pimpinan sudah gelojoh dengan kuasa, dengan kekayaan, dengan rasuah, dengan fasad. Maka kata Syekh Dr. Abdul Rahman Ibn Khaldun, bila hilangnya semangat ini, generasi berikutnya akan luntur dan tamadun itu akan runtuh. Tamadun ulung tidak kekal kalau tidak dapat dipertahankan kekuatan akidah dan akhlak. Sebab itu ana cuba ungkapkan madani. Kemadani ini membina tamadun. Tamadun itu berpangkal kepada keyakinan dan keimanan dan akhlak dan nilai. Benar kita harus ada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Benar kita perlu ada teknologi yang canggih. Benar kita harus ada sistem pendidikan dan kesihatan yang baik. Tetapi terasnya masih keyakinan dan nilai. Ini yang disebut madani. Fadilah Syekh juga memberi nasihat kepada semua, kepada orang berpendidikan agama yang disebut ulama. Melakukan semua ulama lah, tapi kategori itu ada berpendidikan awam dan menjadi pimpinan yang digelar umara, ada yang lebih hapra daripada umara. Tetapi pesanannya itu apa? Meningkatkan ilmu. Kita nak berikan pesan dakwah, tetapi kita gopoh, kita keliru di antara hak dan batil, kita keliru tentang derma dan rasuah, kita keliru tentang kebenaran dan fitnah. Dan kita sebut kebebasan itu harus diberikan tanpa mempedulikan sama ada bersandarkan fakta atau tidak, fitnah atau tidak. Bagaimana jawapannya? Syekh sebut tadi, ingat Syekh Yusri Rushdi tadi apa disebut?
ilmu. Ilmu yang ada dasarnya dari segi keyakinan dan Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ditafsir sesuka hati. Ditafsir bersandarkan. Sebab itu dalam penggolongan ana di soal belanjawan, ana tegur tegas sama dengan apa yang dipesan oleh Syekh. Penafsiran mestilah berdasarkan ilmu dan kebenaran. Kerana ada seorang yang bercakap dan menggunakan ayat Quran, atamurunan nasabil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kemudian dia kata inilah belanjawan penuh dengan fitnah dan penipuan. Jadi anak tegur, mana boleh begitu guna Quran untuk membuat hukum. Kalau dia tegur dengan baik, kita boleh terima. Kerana anda pun ingat pesan. Kerana kita mas'ulun an ra'yati. Kita kena jaga negeri. Kalau rakyat tak puas hati, rakyat susah, rakyat miskin, rakyat lapar, itu tanggungjawab pimpinannya. Tetapi dalam menjalankan ini, apa dia? Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ini ditekankan oleh Syekh berulang kali, mesti dengan kasih sayang, dan kasih sayang tu kepada umat Islam dan semua di bawah jagaan kita. Ana bukan pilih untuk satu-satu kaum, kerana yang mendukung kita itu rakyat, dan rakyat itu majoriti Islam. Tetapi ada juga kelompok minoriti yang bukan Islam yang harus kita jaga. Dan ana sebut di sini peringkat awal apa? Ana mau jadi seorang ketua yang dihormati, dan nama seorang ketua Muslim yang dibanggakan kerana Muslim ini ikhlas, adil, tidak menghina orang, tidak menindas orang. Itu matlamat kita. Mudah-mudahan dengan doa dan berkat kehadiran Syekh, kita dapat manfaat dan kita menghadam pesan dia satu persatu. Dan minta mungkin mutarjib tadi ataupun Syekh-Syekh kita yang ada yang lain, rumuskan apa yang dibicarakan oleh Syekh dan kita edarkan sekali lagi melalui WhatsApp supaya media sosial itu bermanfaat. Tidak TikTok keliru ni. Menggunakan, dan kita akan sebarkan melalui TikTok satu persatu tajuk pesan Syekh supaya kita hadam, kita dengar, kemudian kita lupa. Dan tetapi kita dengar, kita cuba hadam, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan selesai ucapan dan nasihat yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka selesai jugalah majlis kita pada malam ini. Semoga keberkatan akan sentiasa tercurah di negara yang kita cintai, kepada pemimpin dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim.